Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Di episode kali ini, Lemira akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi sebuah tempat atau sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut adalah merupakan salah satu peninggalan masa penjajahan Jepang. Ya, yang akan kita kunjungi adalah merupakan sebuah bunker, di mana bunker ini adalah merupakan sebuah bangunan pertahanan militer ya pada masa penjajahan Jepang yang berada di kawasan puncak Cisarua Bogor. Nanti kita akan coba lihat seperti apa wujud bangunan yang dibangun pada tahun mungkin kurang lebih sekitar tahun 1942 ataupun pada saat masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum kita bergerak menuju lokasi, jangan lupa untuk teman-teman untuk support terus channel Lemira dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah agar kita bisa sama-sama melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemira. Ya baik, terima kasih teman-teman masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Saat ini kita sudah sampai di lokasi tujuan, tepatnya di salah satu titik tertinggi di puncak. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mengunjungi sebuah bangunan peninggalan dari masa penjajahan Jepang. Ya, tepat sekali. Bangunan yang saya ceritakan tadi, kita sudah ada di dalam bunker ya teman-teman. Jadi memang sosoknya sudah berubah sangat jauh dari bentuk awalnya. Di sini sudah terlihat bunker ini sudah lebih terbuka, karena biasanya kan bunker itu bentuknya itu tertutup, jadi hampir setengah lingkaran, cuman ini sekarang sudah lebih terbuka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua buah jendela ya, dimana jendela ini digunakan para prajurit biasanya untuk melihat ke area luar atau melihat keberadaan atau posisi musuh yang sekiranya membahayakan, karena memang berdasarkan fungsinya bunker ini adalah merupakan sebuah bangunan militer ya. Jadi memang sebuah bangunan militer yang digunakan untuk pertahanan teman-teman. Jadi di sini bisa untuk sebagai pengintaian ataupun penyerangan, sehingga bunker ini dapat melindungi para tentara yang ada di dalamnya. Untuk ukurannya sendiri ini kurang lebih diameternya sekitar 5 meter teman-teman. Ini mungkin baru saja dilakukan permajaan ya, dengan dilakukan pengecatan. Ini bernuansa merah putih. Jika benar bangunan atau bunker ini adalah merupakan sebuah peninggalan dari masa penjajahan pada saat penjajahan Jepang,
kurang lebih mungkin bunker ini sekarang berusia sekitar 78 tahun teman-teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa Jepang menjajah Indonesia itu kurang lebih sekitar 3,5 tahun dari mulai sekitar tahun 1942 sampai 1945. Namun sangat disayangkan sekali keberadaan dari peninggalan masa penjajahan Jepang ini tidak begitu terawat ya teman-teman. Dimana pertama di sini tidak adanya sebuah pelang atau penanda bahwa bangunan ini memang benar-benar merupakan sebuah peninggalan Jepang. Tapi kita berharap saja teman-teman, semoga semakin atau kedepannya nanti setiap bentuk peninggalan sejarah entah apapun itu ataupun sekecil apapun itu semoga dapat dirapihkan kembali untuk segala bentuk administrasinya, terutama yang terpenting adalah penanda yang ada di sekitar tempat tersebut bahwa tempat tersebut memiliki nilai atau kandungan sejarah, agar para generasi muda atau generasi selanjutnya dapat menjaga ataupun ikut memelihara dan dapat mengerti bahwa ternyata tempat tersebut mengandung nilai-nilai sejarah. Mungkin itu saja teman-teman untuk perjalanan kita di sore ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti perjalanan kita. Jangan lupa untuk support terus channel Lemirah dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah agar kita bisa sama-sama melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah. Thank you.